Tapi dalam studio tak hujan, kita masih ada tenaga ya. Kerana kita, tenaga tidak pernah bersara. Tidak pernah bersara. Best ya tajuk ni ya. Tenaga tak bersara. Baik. Tenaga tidak pernah bersara. Jagalah nikmat itu sebaiknya. Jadi bersama kita dalam Berita Kasih hari ini dengan tajuk ini, pastinya dengan dua orang kuatnya lah ya. Cik Faizul Roban dan juga Puan Nubai Zura Ibrahim. Saya rasa Arjuna dan Manja ni memang sentiasa menceriakan studio kita. Betul. Dan segmen ni yang bestnya, kita tak cakap banyak. Opening je. Kita serahkan kepada mereka. Silakan. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Matt dan juga Syahrir. Ya. Okey, satu tajuk yang kita nak bincangkan hari ini adalah tenaga tidak pernah bersara. Jagalah nikmat itu sebaiknya. Kita bersara pada usia 55 tahun bila bekerja itu adalah kerja hakiki dunia. Tetapi sebenarnya kerja hakiki kita untuk akhirat dan juga tenaga kita tidak pernah bersara. Apa kerana Nabi berkata umur umatku di kerana Nabi kata umur umat aku di antara baina sittin wa sab'in, iaitu di antara 60 dan 70 tahun. Jika kita umur kita panjang ke 89-90 tahun, kita harus bersyukur kerana kita mendapat satu umur yang bonus. Tetapi janji Nabi di antara 60 hingga 70 tahun. Kita ambillah umur kita bersara 55 tahun dan umur kita untuk menuju kematian adalah 60 tahun. Kita hanya ada masa 5 tahun untuk kita melipat gandakan ibadat kita, untuk kita nak qada kembali apa yang kita tertinggal dan apa yang kita lara pada zaman muda dahulu sebagainya. Jadi kita memang memerlukan tenaga yang banyak untuk kita gunakan menjalankan aktiviti ibadat kita. Dan salah satu aktiviti ibadat yang paling baik adalah solat sebenarnya, yang mana kajian dilakukan di seluruh dunia tentang aktiviti solat ini sebenarnya. Dan saya bagi dua kajian sebab kalau nak bagi banyak masa tak cukup. Betul. Hasil kajian daripada Jabatan Kejuruteraan Biomedical University Melaya, para pengkaji mendapati setiap gerak solat mempunyai manfaat yang tersendiri dan mampu meningkatkan kesihatan secara menyeluruh untuk badan kita. Dan juga pakar sakit jantung gembira dengan kajian mereka. Hasil kajian mereka menyimpulkan satu konklusi bahawa ketika seseorang sujud di dalam solat, kadar dengupan jantung lebih rendah berbanding ketika seseorang itu berbaring. Jadi mereka mengamalkan, mereka memperkenalkan terapi solat, aktiviti solat ini kepada pesakit-pesakit jantung yang beragama Islam, menggantikan aktiviti yang perlu dilakukan iaitu senaman ringan sebanyak 30 minit sehari. Betul. Itulah aktiviti solat. Tetapi apabila kita mengalami masalah ataupun kesukaran di dalam solat seperti sakit sendi, sakit lutut dan sebagainya, ia sebenarnya menyukarkan aktiviti kita dan menambahkan stres pada badan kita. Sebelum saya nak huraikan apakah kelebihan minuman Arjuna Kasih dan minuman Manja Kasih, kita tonton dulu VT ini. Pakcik ni dah lama sakit-sakit lutut ni. Makcik pun sama. Maklumlah dah pencen kan. Bila sakit lutut, nak berdiri lama pun tak larat. Tu yang kami bila solat duduk je. Kalau nak berdiri juga, kena lapik kain tuala pada sejadah bagi tebal sikit. Barulah tak sakit sangat lutut tu bila solat. Ada suatu hari itu kami tengok TV, ada rancangan temu ramah dengan pengusaha Beauty Kasih. Dari situlah saya telefon dan beli minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Hari-hari makcik baju. Satu untuk pakcik, satu untuk makcik. Pagi minum, malam pun minum. Lepas dah hari-hari minum, rasa makin segar pula badan. Solat dah boleh berdiri. Kurang dah rasa sakit lutut ni. Sekarang ni solat maghrib dengan Isya kami dah boleh pergi surau. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Makcik ada juga beli lagi satu produk Beauty Kasih. Kasih skincare. Rasa macam anak muda pula bila hari-hari cuci muka. Pakai krim kunyit putih dia tu, makcik rasa wow sangat. Tapi itulah pakcik pula bising. Katanya tak sedar diri. Tak apalah. Cantik untuk suami. Tua pun tua lah. Itu dia Amanda Syari ya. Yang mana ramai orang faham sebenarnya kesihatan tulang kita memerlukan kalsium. Tetapi sebenarnya satu lagi bahan ialah
kolagen sebenarnya. Kolagen sangat memainkan peranan untuk kesihatan tulang, yang mana kolagen ini dikaji oleh ramai pengkaji-pengkaji, dan mereka menemui kolagen adalah satu fiber yang mana yang terdapat pada otot untuk menyumbang kepada struktur dan juga kekuatan otot untuk bergerak di samping menjalankan fungsinya, yang mana otot kita fleksibel, nak rokok, nak sujud, itu semuanya sebenarnya juga bergantung kepada kolagen. Dan sebenarnya kolagen boleh terhasil sendiri daripada badan kita, dan kolagen ini jugalah yang memberi orang panggil apa, awet muda atau sebagainya, keanjalan pada kulit dan juga fleksibiliti kepada kulit. Dan apabila kita tengok makcik-makcik yang berusia 70 tahun, 60 tahun, kenapa kulit mereka dah mula kecut dan berkerut, sebenarnya mereka kehilangan kolagen. Seperti saya katakan, kolagen boleh terhasil sendiri daripada badan kita, tetapi apabila kita dah berusia, dia juga semakin menurun. Jadi kita memerlukan satu minuman ataupun makanan tambahan yang terkandungnya hasil kolagen ini. Kolagen inilah yang kami gunakan di dalam minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih, yang mana kolagen yang terhasil daripada ikan talapia. Ada tiga sumber kolagen, iaitu daripada ikan talapia, daripada bovine tulang rawan lembu, dan juga daripada sumber-sumber yang tidak halal. Tetapi di Malaysia kebanyakannya kita menggunakan kolagen ikan talapia, kerana pada tahun 2011 satu penyelidikan selama 12 tahun dilakukan oleh Universiti Putra Malaysia, diketuai oleh Profesor Dr. Jamilah Bakar, dan kita di Malaysia mempunyai kilang ekstrak kolagen pertama di dunia. Kerana apa? Kerana UPM mengambil inisiatif ini kerana mereka khuatir akan sumber-sumber kolagen yang tidak halal. Dan kolagen ini kami masukkan di dalam minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih, bagi membantu lelaki dan wanita di luar sana untuk terus kekal bertenaga sepanjang hari, membantu membaiki, membantu untuk kehidupan yang lebih baik. Itu untuk Arjuna Kasih adalah gabungan 13 herba terpilih dalam dan juga luar negara, bagi membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga sepanjang hari, membantu membaiki tisu badan yang rosak, dan juga membantu untuk kekuatan tulang. Dan jangan tertukar ya, nanti yang lelaki pergi minum Manja Kasih, yang perempuan pergi minum Arjuna Kasih. Dan untuk Manja Kasih, saya serahkan kepada Cik Manja untuk membincangkan tentang apakah kelebihan minuman Manja Kasih. Itu dia, alhamdulillah panjang lebar Pak Arjuna. Abang Arjuna semangat. Okey, untuk wanita-wanita di luar sana dan kepada mak-mak kita, jangan anggap usia kita semakin tua kita tidak perlu menjaga lagi dalaman kita. Kerana di usia tualah kita sepatutnya lebih menjaga kesihatan kita supaya kita dapat beribadah secara sempurna. Okey, kepada mak-mak kita di luar sana yang sering orang kata sering mengadu sakit-sakit sana, lenguh-lenguh sini. Jadi kita di sini menyediakan satu minuman yang sangat berkhasiat dan sedap untuk mak-mak dekat luar sana, supaya dengan mengamalkan minuman Manja Kasih ini secara konsisten, insya-Allah dapat menyempurnakan segala aktiviti-aktiviti seharian mak-mak kita dekat rumah. Okey, dengan mengamalkan minuman Manja Kasih ini adalah kandungan utama yang ada di dalam minuman Manja Kasih ini, iaitu Puraria Mirifica, yang mana dia dapat memberikan kestabilan hormon di dalam badan kita. Kerana kita tahu bila kita semakin berusia, kandungan hormon kita semakin terganggu. Jadi dengan mengamalkan secara konsisten, insya-Allah dia dapat menstabilkan hormon kita, dan dia akan membantu memberikan kehidupan dan orang kata kesihatan yang baik untuk kita. Jadi dengan mengamalkan minuman Manja Kasih juga, dia dapat memberikan tenaga yang berlebihan. Jadi tak ada lagi mak-mak kita akan rasa letih, lenguh. Dan kepada mak-mak kita di luar sana, jangan anggap usia semakin meningkat ini kita tidak perlu menjaga lagi kesihatan kita, tidak perlu lagi menjaga penampilan kita. Kerana di waktu usia kita semakin meningkatlah, kita sepatutnya menjaga untuk mengharmonikan lagi rumah tangga. Kerana pada waktu itu kita boleh melakukan aktiviti bersama suami tersayang. Jadi boleh pergi ke surau-surau untuk beribadah. Jadi dengan mengamalkan minuman Manja Kasih inilah dapat membantu merealisasikan
kebahagiaan sampai hujung hayat kita. Dan kepada wanita-wanita berkejaya juga tidak dilupakan, kerana kita tahu wanita berkejaya sekarang ni memang memerlukan tenaga yang sangat banyak, kerana di kata seawal pagi lagi terpaksa bangun untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan anak-anak ke sekolah, dan untuk menyiapkan pakaian suami ke pejabat dan untuk diri sendiri. Jadi pada waktu itu kita kata memang tenaga kita memang sangat memerlukan tenaga yang berlebihan. Jadi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, kita tidak akan rasa penat dan tidak akan rasa terganggu untuk aktiviti kita seharian. Dan itu adalah untuk dalaman wanita, untuk dalaman kita. Dan tidak lupa kepada, kalau kita jaga dalaman sahaja tidak lengkap, kita ada juga penjagaan luaran, iaitu kasih skincare. Yang mana penjagaan muka kita sangat-sangat penting, kerana dia, orang kata, dari dalaman kita serlahkan keluar dekat luar. Jadi penggunaan penggunaan kasih skincare ini sangat bermanfaat untuk wanita-wanita dan juga lelaki di luar sana. Kerana kita, kasih skincare ini adalah salah satu produk yang menggunakan teknologi kunyit putih. Dan untuk anda boleh gunakan tanpa was-was, kerana kami mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, kami ada halal JAKIM, kami ada kelulusan daripada Pusat Racun Negara. Dan untuk anda boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV, dan jika anda membeli pada hari ini, anda dapatkan 3 hadiah istimewa. Kalau nak tahu apa, kena hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Apa yang penting, kena jaga baik-baik. Baik. Terima kasih Cik Arjuna dan juga Cik Manja kita. Abang Arjuna. Abang Arjuna, Cik Manja. Abang Arjuna. Abang Arjuna. Okey. Okey, baik, insya-Allah.